Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna Vivo Y27, Y17S, dan Vivo Y02T. Di video kali ini saya akan memberikan cara menambah RAM pada HP tersebut. Oke teman-teman semua, di sini saya memberikan caranya melalui dua metode. Metode yang pertama, kalian bisa masuk ke bagian setelan atau ke pengaturan HP Vivo tadi. Setelah itu kalian scroll aja ke bawah. Dan di sini kalian akan menemukan nanti yang namanya RAM dan ruang penyimpanan. Lalu kalian masuk aja ke RAM. Biasanya di sini ada klik di bagian RAM diperluas. Jadi tinggal kalian matikan aja nanti seperti itu. Dan kalau ingin menambahkannya, kalian bisa menambahkan dengan cara klik seperti ini. Ini adalah metode yang pertama. Di sini RAM-nya bertambah 4:1, ini sebagai contoh ya untuk Vivo tadi. Oke. Di sini gunanya apa? Untuk memperluas kinerja daripada RAM pada Vivo tersebut. Nah, untuk metode kedua, kalian juga bisa masuk ke bagian Google Play Store atau yang lain, klik atau download aplikasi Pil RAM Memory. Kalau sudah kalian install, kalian klik aja seperti ini. Ini untuk metode yang kedua ya, teman-teman. Di sini ada Pil RAM Memory, Total dan Pre. Lalu di sini offset low ya. Jadi di sini teman-teman kalian juga masuk ke bagian 10 MB, 50 MB dan juga 100 MB. Oke, di sini saya matikan dulu ya kuota data saya agar tidak muncul iklan. Kita klik seperti ini. Dan perhatikan saat saya mengklik di bagian ini, RAM-nya akan bertambah. Oke. Teman-teman lihat. Untuk memperluas ruang penyimpanan pada Vivo tadi. Jadi teman-teman ini aman banget digunakan pada Vivo tadi ya. Oke, kalau seandainya keluar iklan seperti ini, kalian klik aja karena ini metode yang gratis ya. Oke, cara menggunakannya mudah banget. Kalian tinggal gunakan aja aplikasinya. Aplikasi ini kita klik aplikasinya, lalu klik bagian info aplikasi. Oke, setelah itu di sini kalian masuk aja ke bagian notifikasinya, ini kalian aktifkan aja. Lalu di sini untuk di bagian izinnya nanti kalian klik aja nanti ya. Ini kalian aktifkan, lalu di sini kalian izinkan nantinya ya. Setelah itu nanti untuk izinnya nanti sudah pasti izin. Oke, dua metode itu adalah cara menambahkan RAM paling efektif pada Vivo tadi ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memberikan kemudahan cara menambahkan RAM dan ruang penyimpanan pada Vivo Y27, Y17S, Y02T, dan Vivo lainnya yang sudah memiliki Android 9 sampai 13.